permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi petani porang selain dari penyakit cendawan atau jamur jamur bercak daun atau jamur busuk batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Jumpa lagi di channel saya, channel Budidaya Porang, Sahabat Tani Porang. Sore ini saya ngecek pertumbuhan porang dari petani yang perlu diwaspadai di waktu bulan-bulan ada hembusan angin kencang itu roboh batang, itu batangnya roboh atau patah di keuntungan dari mengurup atau menaikkan permukaan tanah, asal jangan terlalu tebal, itu untuk menjaga batang-batang pohon di waktu ada angin kencang seperti ini. Nah ini lihat nih, ini masih ada
angin tapi tidak sekencang kemarin. Bentuk daunnya sampai enggak karu-karuan nih, seperti ini bentuknya patah-patah. Ini saya cuman bisa berharap untuk segera reda anginnya hingga tidak banyak yang rusak daun-daunnya. Di antara permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi petani porang, selain dari penyakit cendawan atau jamur bercak daun atau jamur busuk batang, terus hama ulat, ini yang faktor alamnya, yaitu angin di yang menyebabkan daun rusak atau batang-batang roboh atau patah. Di tempat terbuka atau yang menanam di lahan tanpa naungan itu lebih banyak kendala atau lebih banyak permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi. Dan mungkin kalau di waktu tidak turun hujan, biasanya kan ada jeda sekitar 2 minggu tidak ada hujan, itu kalau di lahan tanpa naungan itu biasanya porang lebih cepat layu dibanding dengan porang yang di bawah naungan. Oke pemirsa, sahabat tani, tetap semangat membudidayakan porang dan selalu belajar dari pengalaman-pengalaman untuk yang pemula, karena biasanya kendala-kendala itu sering mengakibatkan petani-petani pemula itu gagal panen. Demikian tip dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.